Beragam cara dilakukan pengedar untuk menyelundupkan narkoba. Di Batam, dua orang warga negara Malaysia ditangkap petugas bea cukai karena menyelundupkan sabu. Pelaku diketahui menelan hampir setengah kilogram sabu tersebut. Sabu seberat 474 gram ini didapati dari dua orang warga negara Malaysia yang masuk melalui pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kedua pelaku menyimpan barang haram tersebut di dalam perut. Keduanya sempat menyangkal, namun setelah tim medis menggunakan obat pencahar, hampir setengah kilogram sabu dikeluarkan melalui anus. Dan hasilnya didapati bahwa suspek pertama menyembunyikan dengan metode memasukkannya ke dalam anus sebanyak 4 kapsul, dan yang satu lagi memasukkan juga ke dalam anus modusnya sebanyak 3 kapsul. Kedua warga negara Malaysia ini diduga bagian dari jaringan narkotika internasional yang sering keluar masuk Indonesia melalui Batam, Jakarta, dan Bali. Keduanya mengaku mendapat upah Rp300.000. Mau dibawa kemana sabu itu? Dari Johor. Dari Johor. Berapa kamu dibayar? Berapa upah? Upah sejak 3.000 ringgit. Diduga sabu yang diselundupkan ini akan diedarkan di Batam melalui seorang bandar yang identitasnya telah diketahui petugas. Kedua WNA Malaysia diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda Kepri untuk proses lebih lanjut. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews, melaporkan.